Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab ya, Kitabut Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan agar kita terus bisa mempelajari agama Islam ini dengan baik dan terus bisa kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ya, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kesempatan kali ini kita terus bisa ya tafaqquh fiddin, ya mempelajari agama kita ini yang dengannya kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ya sebaik-baiknya. Ya. Demikian pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa tamassuk bi sunnatih, senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya ya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, pada kesempatan kali ini izinkan kita ya membahas suatu tema ya, lanjutan daripada tema sebelumnya, yaitu ya sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam keimanan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, telah kita sebutkan bahwasannya sabar itu secara bahasa artinya adalah menahan, dan secara istilah yaitu seseorang menahan diri dari merasa kecewa, ya demikian pula menahan lisan dari mengeluh, ya demikian pula menahan anggota badan dari hal-hal yang itu merupakan bentuk tidak ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini kita kembali akan membacakan athar atau riwayat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam an Anasin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan oleh Anas ya semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala', sesungguhnya besarnya pahala seseorang ya seperti besar musibah yang dia dapatkan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu au ibtalahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, Allah akan uji kaum tersebut, Allah akan berikan bala kepada kaum tersebut. Faman radiya falahur ridha, orang yang ridho akan takdir Allah, dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahus sakhat, barang siapa yang murka ya atas takdir Allah, maka Allah pun murka kepada orang tersebut. Hasanahu At-Tirmizi. Hadis ini hasan ya, diriwayatkan oleh Tirmizi ataupun Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sesungguhnya ketika kita hidup di muka bumi ini ya, kita akan mendapatkan ujian dan cobaan ya, kita akan mendapatkan bala musibah ya, dan seseorang dengan kadar bala yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar daripada musibah yang dia dapatkan. Ya. Oleh karenanya seseorang berhusnuzon, berbaik sangka atas musibah yang dia terima. Ya, dalam artian dia meyakini bahwasannya di balik musibah ini, tatkala dia sabar, Allah pasti balas. Allah pasti berikan ganjaran yang sesuai
ya dengan beratnya musibah, dengan beratnya bala yang dia dapatkan. Demikian pula tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang tatkala Allah berikan kepada orang tersebut ujian dan bala, semakin banyak, semakin berat bala yang ditimpa oleh seseorang, semakin Allah cinta kepada orang tersebut. Ya, dan tentunya orang yang mendapatkan bala terbesar adalah mereka para anbiya, orang-orang ataupun para nabi sebelum kita. Mereka adalah orang yang paling berat ujiannya. Demikian setelahnya adalah orang-orang yang saleh. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan membacakan faedah daripada hadis yang barusan kita bacakan. Yang pertama, bayanu alamati mahabbatillahi li'abadihi wahiya al-ibtila. Di dalam hadis ini ada penjelasan tanda cintanya Allah kepada hambanya. Salah satu tandanya adalah Allah beri ujian kepadanya. Ya. Ujian yang ditimpa oleh seseorang sebenarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang harus sabar menerimanya. Karena dengan kesabaran itu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia ya tentunya menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tatkala dia ridha ya atas musibah bala yang dia timpa. Kemudian yang berikutnya, wasfullahi bil mahabbati war ridha wassakhati ala ma yaliqu bi jalalih. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dan meridai. Demikian pula Allah bisa memurkai sesuai dengan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya manusia yang bisa mencintai ya dan meridai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Bahwasanya orang yang ridha terhadap takdir Allah, Allah akan ridha kepadanya. Ya. Allah akan cinta kepadanya dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, isbatul hikmati lillahi fi af'alih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap perbuatannya itu mengandung hikmah, dan ini harus kita yakini. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah yamma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi kita menyambung pembahasan kita di dalam sebuah tema, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ataupun bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala merupakan keimanan. Ya. Telah kita bacakan tadi hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasannya pahala seseorang itu sesuai dengan kadar musibah ataupun bala yang diterimanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Allah akan turunkan bala kepada kaum tersebut. Orang-orang yang ridha atas ketentuan Allah, ya, Allah ridha kepadanya. Ya. Namun bagi orang-orang yang marah, orang-orang yang murka atas ketentuan Allah, Allah pun murka kepada orang tersebut. Telah kita bacakan tadi beberapa faedah daripada hadis yang mulia ini. Kita kembali akan melanjutkan ya membacakan faedah ya yang bisa kita pahami dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang berikutnya, annal jaza min jinsil amal. Bahwasannya balasan itu tergantung ya sebesar apa amalan seseorang. Ya, ketika seseorang berusaha semaksimal mungkin, ya beramal sebanyak mungkin, maka ya Allah Maha melihat dan Allah Maha membalas. Allah akan balas seseorang itu sesuai dengan kadar amalannya. Ya, "Wama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Ya. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan,
sekecil apapun dia akan melihatnya. Ya, demikian pula wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Kebalikannya, orang yang melakukan amalan keburukan sekecil apapun dia akan melihatnya. Ya, amalan seseorang akan dibalas ya sesuai dengan amalannya tersebut. Kemudian yang berikutnya, al-hathu 'ala sabri 'ala al-masa'ib. Ya, diperintahkannya kita untuk ya bersabar akan musibah-musibah yang menimpa kita. Ya, karena dengan kesabaran inilah yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sabar ini tentunya kemurkaan. Ya, ketidakridhaan yang akan mengundang kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, annal insan qad yakrahu syai'a wa huwa khairun lahu. Bahwasannya manusia terkadang dia membenci sesuatu padahal itu baik baginya. Dia tidak tahu hikmah di balik sesuatu yang menimpanya. Ya, oleh karenanya kita berhusnuzon, ya, menyerahkan semuanya kepada Allah, bahwasanya itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di awal menganggapnya ini adalah sesuatu yang kita tidak sukai, tapi bisa jadi di balik itu ada hal yang baik bagi kita. Oleh karenanya kita diperintahkan bersabar dan meyakini itu adalah yang terbaik, adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita membacakan hadis yang berikutnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uquba fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Ya. Bahwasannya ya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah percepat balasan itu di dunia. Ya, Allah percepat hukuman itu di dunia. Ya. Demikian pula sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan tahan balasan itu. Di dunia dia tidak dibalas, sampai kiranya pada hari kiamat Allah balas secara sempurna amalan yang telah dia lakukan di dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam hadis ini kita diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meyakini ya bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kita, bala musibah, yakinlah ini merupakan pertanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita, sehingga kiranya Allah membalas itu di dunia. Karena ingat, ketika balasan itu dilakukan di akhirat, itu sangatlah berat. Ya, itu sangatlah berat. Dan itu adalah tanda bahwasanya Allah tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang bisa kita ambil daripada hadis yang singkat ini. Yang pertama, alamatu iradatillahi al-khaira bi'abdihi mu'ajalatuhu bil'aquba ala dhunubihi fid dunya. Tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba adalah Allah percepat hukumannya di muka bumi ini. Ya, tentunya ya manusia ya tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menghapus dosa-dosa itu, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa seorang hamba itu dengan mengirimkan kepadanya musibah di dunia ini. Ya, sebelum datang hari kiamat dia telah dihapuskan dosanya.
Ya, ini adalah pertanda kebaikan bagi Allah atau bagi seorang hamba. Ya. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam sebuah tema, yaitu beriman kepada takdir ataupun bersabar kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk ke dalam keimanan. Telah kita bacakan sebelum ini suatu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasannya apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah percepat hukuman itu di dunia. Sebaliknya, apabila Allah tidak menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah tahan hukuman itu sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, beberapa faedah penting yang perlu kita perhatikan daripada hadis ini. Yang pertama, telah kita sebutkan tadi, salah satu tanda ya kebaikan yang diinginkan Allah kepada seorang hamba adalah Allah percepat hukuman itu di dunia. Ya, Allah percepat ya dengan misalnya turunnya penyakit, ya, sempitnya rezeki dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kebalikan daripada yang pertama, yaitu alamatu iradati syarri bil abdi an alla yujaza bi dzambi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Tanda Allah tidak menginginkan kebaikan bagi seseorang, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak membalas langsung ya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di muka bumi ini. Ya, tapi Allah akan membalasnya kelak di hari kiamat. Ya, semua amalan, semua perbuatan anak cucu Adam pasti dibalas, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, ketika suatu dosa Allah balas di dunia, ini pertanda baik. Sebaliknya, apabila dosa yang dilakukan seorang hamba, namun dia tidak merasakan, tidak mendapatkan satu musibah, satu azab dari Allah, maka ini pertanda buruk bagi seorang hamba tersebut. Kemudian yang berikutnya, al-khawfu minas-sihhatid da'imah antakuna ala matasyar. Ya. Ada kita tanamkan rasa takut, khawatir, ya, bagi orang-orang yang tidak pernah merasakan musibah, bahwasannya itu adalah tanda keburukan baginya. Ya. Orang-orang yang senantiasa bergelimang di dalam kemaksiatan, namun hidupnya tanpa ada masalah, hidupnya ya lapang, sehat walafiat. Ya, harusnya seseorang ini merasa takut. Ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahan sampai kelak pada hari kiamat, Allah akan balas semua secara sempurna. Ya, adapun orang yang Allah turunkan azabnya di dunia, Allah balas perbuatan di dunia, akan bersih dan kelak akan memasuki ya hari kiamat, dia tidak memiliki dosa apapun. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, at-tanbihu ala husni dhanni billahi wa raja'ihi fima yaqdihi Allahu alaih minal makruh. Ya. Seorang itu harus berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang Allah takdirkan baginya dari perkara-perkara yang dia tidak sukai. Ya, tentunya kita di dalam kehidupan ini sering mendapatkan perkara-perkara yang kita tidak suka, kita ya, membencinya. Ya. Namun, yang wajib bagi seorang muslim adalah dia harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh dia berprasangka buruk, ya, sehingga dia mengatakan Allah tidak adil, Allah zalim. Tidak boleh yang demikian itu. Namun dia harus ridha, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasannya musibah-musibah yang dia dapat ini bisa menggugurkan dosa-dosanya,
Demikian pula alamat, tanda bahwasannya Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya. Kemudian yang berikutnya, annal insan qada yakrahu asyai'a wa huwa khairun lahu wa qada yuhibbu asyai'a wa huwa syarrun lahu. Bahwasannya manusia itu bisa saja dia mencintai sesuatu padahal itu tidak baik baginya. Ya. Seperti misalnya seseorang ketika dia melakukan kemaksiatan namun Allah tidak berikan dia sedikit pun ujian ataupun balasan, kemudian dia senang. Dia senang terhadap hal tersebut padahal itu buruk baginya. Karena Allah sedang menahan dosanya sehingga datang hari kiamat kelak, ya Allah balas secara sempurna. Ya, demikian pula terkadang seseorang ya membenci sesuatu padahal itu baik baginya. Ketika dia mendapatkan musibah, ya, mendapatkan cobaan, lantas dia pun membenci hal tersebut. Padahal kalau dia tahu berapa banyak faedah dari cobaan yang dia terima, ya, minimal itu mengembalikan dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berikan ujian dan cobaan baginya. Ya, oleh karenanya terkadang seseorang ya membenci sesuatu padahal itu baik baginya. Ya. Allah Maha mengetahui, adapun manusia tidaklah mengetahui. Kemudian yang berikutnya, al-hasu 'ala sabri 'ala al-masa'ib. Ya, ini seperti faedah sebelumnya bahwasanya diperintahkan kita untuk bersabar atas musibah yang telah kita atau yang kita dapatkan. Ya, kita diperintahkan untuk bersabar, menahan diri. Ya, tidak boleh kita marah, tidak boleh kita murka dari musibah yang kita dapatkan. Tapi kita harus bersabar. Ya, terus tingkatkan kesabaran. Ya, walaupun itu berat tapi tetap kita tingkatkan, kita usahakan untuk bersabar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Wa man yatasabbar yusabbihullah." Ya. Barang siapa yang berusaha yatasabbar, ya, berusaha untuk menjadi orang yang sabar, yusabbirhullah. Allah akan ajarkan dia bersabar. Allah akan jadikan dia menjadi orang yang sabar. Ya. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersabar ya, di dalam menjalani kehidupan kita ini, kehidupan yang sementara di muka bumi ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.